Hai dan assalamualaikum korang. Selamat datang ke episod 2 Zaini Review. Episod kali ni special sikit sebab kali ni saya nak bercakap dengan korang tentang satu rancangan yang saya pun tak sangka yang saya akan melekat tengok sampai sekarang, iaitu rancangan All Together Now Malaysia season 2. Rancangan All Together Now Malaysia season 2 ni merupakan sebuah rancangan reality nyanyian yang di mana setiap episod akan ada 20 orang peserta yang mereka ni akan berentap untuk menarik perhatian 50 orang juri dalam masa 90 saat untuk menyanyi bagi merebut peluang untuk mendapatkan wang tunai RM50,000. So dalam satu episod ni akan ada dua orang finalis ni akan terpilih untuk layak ke episod final yang akan merebut hadiah tadi tu. So peserta pun daripada banyak latar belakang, ada yang cikgu, ada yang setiausaha, ada dispatch, ada penyanyi, busker, dan yang paling best ada student 12 tahun pun ada tau. Minggu ke-6 All Together Now Malaysia 2 pun lain sikit sebab Dato' Syafinaz yang juga merupakan kapten kepada 50 orang juri ni, dia tak ada. Jadi adalah sedikit selingan tentang gelagat juri yang masa tu nak jadi kapten. Tapi at the end, Ajay juga jadi kapten. Lepas tu, satu persembahan yang melekat dalam minda saya sekarang ni adalah persembahan daripada adik Kalin yang berumur 16 tahun saja. Nyanyian dia, persembahan dia, personality dia memang menarik perhatian, bukan saja perhatian saya tapi perhatian juri sampai dapat markah yang tinggi tau, 94 markah. So dia pun of course lah sedap. Minggu ke-6 All Together Now Malaysia ni kita boleh menyaksikan betapa sengit betul pusingan sing off kali ini sebab kedua-dua kontestan ni memang sedap suara diorang. And by the way, tahniah saya ucapkan kepada pemenang minggu ke-6, Mala dan Ivy Feroza. Good luck saya ucapkan kepada Mala dan Ivy yang akan perform nanti dekat final. Persoalannya sekarang, siapakah yang akan menjadi juara pada musim kali ini? Ha, jangan lupa tengok All Together Now Malaysia season kedua. Korang boleh tonton rancangan hiburan favourite korang di Astro. Tahu tak sekarang ni, Astro tak ada siaran ulang-ulang tau. Dengan Astro Ultra Box, korang boleh stream tanpa ganggu hujan juga tau. Saya dah tukar ke Astro Ultra Box. Korang pilih lagi.